Oke okay guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gua guys, Ray Brigden. Oke. Jadi kali ini gua mau ngasih tips nih. Ngasih tips jadi membuat tema gitar ya. Tema melodi gitar kayak tema melodi gitar itu jadi tema itu jadi suaranya ada dua guys. Jadi suara dua lah kalau menurut backing vokal tuh ya, suara dua. Oke. Langsung saja gua kasih tipsnya ya. Check it out. Gua misalkan kasih contoh di sini guys. Oke, gua rekam dulu. Misalkan gua kasih contoh di situ guys, kita kayak simple dulu guys. Oke, jadi kayak gitu dulu guys, basicnya kayak ini. Oke, jadi basicnya kayak gitu guys. Oke, aku kasih contohnya kayak ini. Nah, kayak gitu guys, oke? Ulang. Oke, sekarang gua rekam guys, oke? Jadi kita bikin suara dulu guys ya, oke? Tua gapat. Oke, sekarang kita bikin suara duanya, guys. Oke, kita rekam di sini. Jadi ya ada suara duanya, guys. Oke. Itu kan jadi suara dua, guys. Jadi kalau bikin musik kan ada gitar duanya, ada backing vokal juga, jadi lebih enak gitu guys. Oke, gua contoh nih guys. Oke, jadi contohnya kayak gini. Kita main basic di sini guys. Lo kalau ngambil dari sini 3 not per string, berarti suara duanya di sini guys. Kayak gitu. Oke, gua ulang. Di suara duanya di sini. Oke. Misalkan kan mundur kayak gini, guys. Suara duanya di sini. Terus maju ke sini. Suara duanya di sini, guys. Oke. Basicnya gitu, guys. Jadi kita mundur-mundur. Suara satu. Patokannya ujung ya. Suara dua, oke. Ulang. Ini suara satu guys. Ini suara dua, oke. Okay. Sekarang kita bikin dua bikin dua melodi. Oke, sekarang kita bikin suara duanya, guys. Sorry, 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 sorry. Oke guys, jadi kayak gitu, itu suara duanya jadi kayak gitu guys, oke? jadi suara duanya, basicnya di sini. Kalau lu main di sini, berarti suara duanya di sini. Nggak harus kayak gitu sih guys, kalau emang nadanya beda, nggak selalu harus tepat fretnya kayak gitu guys ya. Beda juga guys. Kalau menurutku sih sesuai pendengaran gitu guys ya, sesuai pasnya kita gimana gitu guys, oke? Jadi misalkan dari sini. Simpelnya suara duanya di sini. Oke, terus kalau mundur lagi di sini. Suara duanya di sini. Kayak gitu, guys. Kita ngikutin ujung-ujung aja, guys. Oke. Ulang. Berarti suara duanya di sini. Suara satu di sini. Suara dua di sini. Itu aja terus, guys, oke. Basicnya gini, guys. Oke.
Sekarang kita bikin, oke? Sekarang kita bikin apa namanya? Yang kayak lagu Peter Pan yang apa sih namanya? Lagu Peter Pan yang mimpi yang sempurna kayak ini nih. Kayak yang kayak gitu. Ntar kita bikin ada dua suara ya guys, oke? Gue kasih contohnya kayak gini. Oke, guys, itu suara satu. Oke, kita bikin suara duanya, guys. Jadi keren banget kan guys. Oke guys. Kalau kita ada bikin kayak tema-tema gitar gitu guys. Jadi soundnya jadi keren banget guys. Oke guys. Itulah tips dari gue ya. Oke, semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe ya. Subscribe my channel, oke. Itulah tips dari gue, oke. Salam gitar guys.